Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey kawan-kawan, hari ini Lina tak buat video masakan. Tapi hari ini kita nak naik taraf kita punya kitchen. Okey, ada sedikit renovation lah, nak buat apa? Nak tukar tiles ni. Okey, tiles ni sudah lama. Okey, tengok kat sini. Dulu bila kita nak apa pecahkan coconut, kelapa kat sini, bila I punya father-in-law ketuk buat kelapa tu, tengok kat sini dia dah pecah, dia dah jatuh tau. So sekarang yang ni kita letak sajalah. Yang ni bukan permanent, temporary saja. So Lina suggest kita nak tukarkan tile sini and then cabinet ni lah. Cabinet ni kita nak keluarkan sebab dia ini pun bila kita nak cuci kita punya kitchen, bila husband I angkatkan almari ni kan, ini sudah keluar macam ni. Tengok dia dah keluar. So sekarang kita nak buat macam table top kat sini, slab satu, and then nak letakkan tiles. Nanti yang bawah tu kemudian lah, then tukarkan yang ni semua. Tiles ni kita nak change untuk black colour. Okay, one shot satu. Yang cabinet ni semua tinggalkan, remain this one the same. Okay, ini belum sampai masa untuk tukarkan. Tengoklah Lin's Kitchen ni kalau dah apa, dah famous sangat, nantilah kita tengok buat renovation. Maybe satu full kitchen boleh kita tukarkan. So sekarang kita kena movekan semua things-things ni kat kita punya dining. And then abang dah sampai, abang yang nak apa pecahkan batu-batu tu semua dah sampai. Dia sedang tunggu untuk kita kemaskan barang-barang ni dulu. So sekarang kawan-kawan ikut kita tengok macam mana kita nak start buat kita punya cleaning. Kawan, hari ini Lina, sekarang Lina nak introducekan abang yang nak buat kerja pembaharuan ini. Okey, dia ni memang terkenal kat sini. Ramai orang kenal abang ni. Ini dia abang Rufli. Okey, dia dari Indonesia. Memang dia punya kerja-kerja semua cekap. Okey, dia pandai buat renovation, yang tukar tiles, yang buat apa bina rumah tu. Semua dia pandai. So abang Rufli, apa macam mana you punya hari ni, rasa macam mana nak datang buat renovation kat sini? Gembira? Gembira, baswai ni. Baswai. Okey. Abang Rufli ni dia dari Indonesia ya. So for all my subscriber yang dari Indonesia, I introduce my new friend yang dia abang ni yang nak buat ubah suai kita punya dapur. Okey. Halo, apa khabar semua? Saya dari Indonesia, Sulawesi. Hari ini nak buat ini ubah suai dapur kabinet. Jom kita buat. Jangan lupa subscribe. Hai kawan-kawan, apa khabar? Ini hari ada buat projek ini ubah suai kabinet. Kalau ada yang minat mau ubah suai, boleh hubungi saya. Semua boleh buat, tai pun boleh tukar boleh. Dan jangan lupa subscribe. Jom kita start.
Saya nama Akid lah. Saya ini hari mau buat ini tai ini. Mau saya ini kasih tanda. Jangan lupa saya subscribe ah, like and share ah. Tengok sini dapur kita kan Lina kata nak ubah suai. Okey, ubah suai dah siap. Okey, ini dia dapur yang baru kita. And then Lina nak introduce kan yang kita punya apa main contractor, I punya brother-in-law, Winis Enterprise, and then yang ni Abang Rosli yang hari tu pecahkan batu-batu semua. Okey. Okey, don't forget to subscribe, like and share. Jangan lupa subscribe. Okay friends, stay tuned for tomorrow for new recipes. Jumpa lagi besok dengan resepi yang baru. Lina ucapkan selamat hari raya haji kepada semua kawan-kawan yang berumat Islam. Bye-bye, stay tuned.